Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami' ulama wal awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyaikhina fid din usana abu yasid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa abu yasid Amr bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani وصل إلى الإمامين الجليلين الإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي أمدنا الله بمددهم وفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kajian tafsir Al-Jalalain sampai di Al-Baqarah ayat 250. Itu masih seputar kisah Thalut, ya, Raja Thalut yang Allah utus pada Bani Israel untuk memerangi Jalut. Kemarin terakhir kita sampai di ayat falamma jawazahu huwa walladzina amanu mahu qalu la taqatalana al-yawma bi Jalut wa junudih qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Ketika Allah mengutus raja untuk Bani Israel yang mana mereka yang minta, nama rajanya adalah Thalut. Thalut adalah seorang raja pilihan Allah, bukan dari golongan kerajaan dan bukan dari keluarga Nabi, tapi dia seorang pengembala, tukang kulit yang mempunyai ilmu, kelebihan ilmu, juga badan yang kuat. Wa ahsanuhum khalqa wa ajmaluhum khalqa, paling bagus badannya, ganteng badannya, juga bagus gagah. Kemudian Allah pilih dia menjadi raja. Setelah Allah pilih dia menjadi raja, para Bani Israel memilih 70 ribu tentara, anak muda-muda semuanya, untuk berperang melawan Jalut yang dipimpin oleh Raja Thalut, yaitu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu cobaan. Para tentara yang 70 ribu tadi dicoba, perangnya di panas yang terik dalam keadaan haus, dan mereka akan menyeberangi sungai. Sementara Raja Thalut mengatakan melarang untuk siapa saja yang melewati sungai ini nanti meminum sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya, tidak boleh. Boleh hanya secukupnya saja. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Kecuali kalau hanya dia minum secukupnya saja. Kalau berlebihan itu melanggar perintah, enggak boleh terlalu kenyang.
Makanya ketika falamma jawazahu wa walladzina amanu mahu qalu la taqatalanal yauma bijalut wa junudi. Jadi pertama dari falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaniikum binahar. Ketika Raja Talut dan tentaranya berjalan ingin menuju ke medan perang memerangi Jalut, Allah sungguhnya Allah menjebak mereka dengan menyeberangi sungai. Padahal pada waktu itu mereka sangat haus sekali. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum dari sungai tersebut, maka dia tidak termasuk golonganku. Faman lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurbatan biyadihi. Dan barang siapa yang tidak meminumnya atau tidak memakannya, maksudnya tidak meminumnya, maka sungguhnya dia adalah termasuk golonganku, kecuali orang yang hanya minum satu cawuan tangan saja nih, pakai ghurfah, satu gayungan tangan saja, secukupnya tidak berlebihan, itu diperbolehkan. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka mereka yang 70 ribu tadi kebanyakan minum. Karena begitu hausnya nyebrang sungai. Minum sebanyak-banyaknya. Padahal kata Raja Talut, tidak boleh minum. Nah, kalau nak minum sedikit saja, tidak boleh banyak. Mereka minum sebanyak-banyak karena haus yang luar biasa pada waktu itu. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja, dikatakan bahwa jumlahnya sekitar 300 lebih, persis bilangan Ashabul Badar. Mereka yang komitmen atas perintah rajanya, yaitu utusan Allah tadi, minum sedikit saja, secukupnya saja, tidak berlebihan. Falamma jawazahu wa walladzina amanu mahu qalu la taqatalana al-yawma bijalut wa junudih. Maka ketika mereka mengarungi sungai tersebut, maka berkatalah Raja Jalut dan orang-orang yang beriman dan semua tentara tadi ketika melewati sungai tersebut, maka berkatalah orang-orang yang minum yang banyak-banyak tadi. Orang yang minum yang banyak-banyak tadi. La taqatalana al-yawma bi Jalut wa junudih. Maka tidak ada kekuatan bagi kita pada hari ini untuk mengalahkan Jalut dan tentaranya. Dah kekenyangan minum air, semangatnya tidak ada, ya. Semangatnya tidak ada, langsung putus asa mereka. La taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as-sabirin. Maka berkatalah orang-orang yang minumnya hanya sedikit tadi, yang komitmen terhadap perintahnya Talut, apa kata mereka? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Itu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, maksudnya yang tadi minumnya secukupnya saja, tidak congok, tidak rakus. Secukupnya saja. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Betapa kuatnya, banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar. Banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, enggak. Jadi sekarang Raja Talut hanya dengan 300-an tentara saja, berarti 60 ribu berapa itu? Kedua 70 ribu ya, 69.700 hilang, tidak ikut, langsung hilang, bahkan kekenyangan, tenggelam. Nah,
tidak berani, dia tidak sanggup lagi menghadapi. Sudah kekenyangan, tenggelam. Nah, tinggal 300 saja dari 70 ribu tadi. Wow, berhadapan dengan tentara jin, persis, hampir persis dengan kisah Ashabul Badr, bilangannya. Nah, maka kita lanjut dengan ayat berikutnya, apa yang akan terjadi. Qala ta'ala, walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Walamma barazu li Jalut wa junudihi ayadhharu li qitalihim wa dusadifu. Barozah, mubarozah itu kalau perang zaman dahulu. Perang zaman dulu ada istilahnya mubarozah. Mubarozah ini bertemu, barozah ini bertemunya dua kekuatan. Bertemunya dua pasukan, ini barozah. Maka ini ketika falama barozah, ketika bertemunya dua pasukan, ketika bertemunya mereka dari kaum muslimin di Jalut wa Junudi dengan tentaranya Jalut, ya, Jalut dan tentaranya. Qalu rabbana afrigh alaina sabra, berdoa mereka, ya Allah, ya Tuhan kami, afrigh alaina sabra, limpahkanlah kepada kami kesabaran, wasabit aqdaman, dan tetapkanlah kaki kami, pijakan kami, mansurna alal qaumil kafirin, berilah pertolongan kepada kami, tolonglah kami atas orang-orang kafir. Mubarozah, barozu ada di zaman dulu kalau orang perang, ketika nak bertemu dua pasukan ini, ada namanya mubarozah. Mubarozah ini duel. Sana keluarin tiga orang, sini keluarin tiga orang. Ya. Jadi tidak langsung ketemu, bruk, gini tidak. Tiga orang, berhadapan-hadapan gini. Nah, jagonya sana siapa dulu keluarkan, kami jualkan satu. Gantian, nanti seperti apa waktu perangnya baginda Rasulullah SAW, begitu juga termasuk Sayyidina Ali, termasuk Mubarozah. Nah, jadi maju sana, maju satu, sini keluarkan satu. Orang kafir keluarkan satu, orang Islam, kamu maju. Perperanglah, tak 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 tak, mati, bawa kedua, ketiga, satu-satu. Setelah tiga itu baru tempuk orang. Begitu caranya. Jadi yang tiga tadi itu pembukaan perang, pemanasannya itu. Disaksikan oleh semua pasukan dan komitmen, enggak ada yang bantu. Memang betul-betul satu lawan satu. Nah, yang lain lihat. Jadi tiga, kadang-kadang kaum muslimin tiga-tiganya menang. Habis itu baru dipertemukan dua pasukan itu. Maka ketika pasukan Talut bertemu dengan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa meminta kesabaran dan ditetapkan pijakan kakinya, masih diberi kemantapan dan dimohon kepada Allah untuk diberi pertolongan terhadap orang-orang yang kafir. Fahazamuhum biiznillahi wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Fahazamuhum, kasaruhum biiznillah, biiradatillah. Maka orang-orang pengikut ya Bani Israel tadi, pengikutnya Raja Talut, bisa mengalahkan Jalut dan tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Dawudu Jaluta, maka Dawud yang membunuh Raja Jalut. Jadi Nabi Daud dulu, dia jadi tentaranya Raja si Talut tadi. Nabi Daud yang bunuh si Jalut, siapa? Daud, Nabi Daud alaihissalam. Ya mungkin ketika itu Nabi Daud belum diangkat menjadi Nabi, setelah itu baru menjadi Nabi. Wa atahu Allahul mulka, dan Allah memberi Daud tadi kerajaan fi Bani Israel wal hikmah wan nubuah, yaitu an-nubuah. Allah memberinya kerajaan
Dan orang memberinya kenabian, maka Nabi Daud diangkat menjadi raja plus diangkat menjadi nabi. Nabi Daud yang membunuh Jalut. Nah, itu. Apa? Sudahlah raja, nabi lagi. Subhanallah. Hebat. Jadi sudahlah dia pemimpin. Jadi soleh lagi, bukan soleh lagi, nabi. Ba'da mauti Samuel. Ah. Jadi kan ceritanya Bani Israel waktu itu kan minta kepada Nabi Samuel untuk diutus raja. Maka Allah mengutus Raja Talut. Kemudian ketika berperang melawan si Jalut, ini Nabi Daud ini masih belum diangkat menjadi nabi, menjadi tentaranya si Talut. Ketika perang berkecamuk, Raja Jalut itu yang bunuh adalah Nabiullah Daud alaihissalam, tapi sebelum diangkat menjadi nabi. Setelah hancurlah kerajaan si Talut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Daud mulk kerajaan. Nabi Daud itu raja. Kemudian punya putra namanya Sulaiman. Nabi Daud dulu. Siapa yang ini kisahnya nyata-nyata disebutkan, beliaulah yang membunuh si Jalut, musuhnya Bani Israel pada waktu itu. Setelah Nabi Samuel meninggal, Nabi Daud diangkat menjadi rasul. Nabi. Kalau Nabi Samuel ini nabi, kalau Nabi Daud ini nabi juga rasul. Makanya Nabi Daud dia masuk di 25 rasul. Nabi Samuel tidak termasuk karena beliau ini adalah statusnya nabi saja. Bedanya nabi dengan rasul apa? Kalau nabi itu dia diberi wahyu, tetapi tidak ada perintah tablighnya. Nah, jadi untuk sendiri maksudnya. Tetapi kalau rasul itu dia diberi wahyu, tapi diperintahkan untuk tabligh menyampaikan kepada umatnya, punya umat. Nah, punya umat disampaikan kepada umatnya syariatnya ini. Itu. Rasul. Nabi Daud adalah rasul. Subhanallah. Jadi dia Allah berikan dua kemuliaan, pertama menjadi seorang raja dan juga diangkat menjadi nabi, menjadi seorang nabi. Ba'da mati Samuel wa Talut, dia menjadi raja setelah meninggalnya nabi diangkat menjadi nabi dan raja setelah meninggalnya Samuel seorang nabi dan setelah meninggalnya Talut seorang raja. Jadi dua jadi satu tuh. Dua jadi satu. Nabi Samuel wafat, Nabi Daud diangkat menjadi nabi, si Raja Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Jadi dua jadi satu. Dua-duanya diambil, dikumpulkan di Nabiullah Daud alaihi salam. Walam yajtami'a li ahadin qablahu, dan itu antara raja dan nabi, ya, antara kenabian dan raja tidak pernah bisa dikumpulkan, tidak pernah dikumpulkan oleh seorang pun sebelum Nabi Daud alaihissalam. Sebelum Nabi Daud alaihissalam tidak ada seorang pun yang mengumpulkan antara kenabian dan raja, tidak ada. Nabi Daud itulah pertama hamba Allah, pertama manusia yang Allah jadikan dia raja plus nabi pertama sekali. Wa 'allamahu, wa hazamuhum bi'iznillahi wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'. Walaula dafu'llahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafazadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Daud, 'allamahu mimma yasha', apa-apa yang Allah kehendaki. Allah ngajari Nabi Daud langsung, diajari nabi, dia yang ngajarin langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak pandai belajar kursus, kursus ini, kursus ini, kursus ini. Kalau nabi langsung Allah ajarkan.
Kasun ati durok wa mantikut tair. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabiullah Daud yaitu membikin baju perang pakai besi. Karena Nabiullah Daud ini dia bisa melunturkan besi. Iya. Melunturkan pegang aja gini, nget 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 jadi. Kalau kita susah sikit. Nabiullah itu mukjizatnya Nabi Daud alaihissalam. Makanya Nabi Daud itu dia bisa membikin baju durok, darak. Itu baju perang yang pakai besi-besi itu. Yang apa? Zaman dulu tuh. Anti pedang. Kemudian waman tika tair. Nabiullah Daud alaihissalam juga paham tentang bahasa burung. Paham sebelum Nabi Sulaiman. Karena Nabi Daud ini adalah ayahnya. Nabi Daud ini adalah ayahnya. Dia bisa menundukkan besi. Kemudian dia juga diajari Allah Subhanahu wa taala mantiq thair yaitu bahasa burung. Walallahu daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu bi ghalabatil musyrikin qatalal muslimin wa yakhribul masajid. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, maka akan rusaklah bumi ini. Maksudnya apa? Biqalabatil musyrikin wa qatlil muslimin wa takhribil masajid. Maksudnya gimana nih? Pada waktu itu Bani Israel tentaranya Thalut itu kan sedikit. Jadi karena Allah lah yang mempunyai kuasa untuk misalnya menghancurkan sebagian kelompok dengan sebagian yang lain, walaupun itu sedikit, tapi ini yang bermain ini adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak ada, habislah orang Islam. Habislah orang Islam. Tentu si Thalut dan tentara mesti kalah itu. Kalau dilawan secara hitungan duniawi dengan tentaranya si Jalut mesti kalah. Tapi di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tentara Badar 1000 dengan 313-an. Itu kalau secara hitungan matematik saja tanpa ada kehendak Allah di situ, kekuatan Allah di situ, ya pasti kalah lah. Pasti kalah. Makanya Allah ini menghendaki yang demikian. Sehingganya dengan adanya demikian, maka kaum muslimin itu tidak langsung pasti dikalahkan oleh orang-orang musyrikin. Kalau enggak ada gitu, orang-orang Islam mesti kalah, enggak bisa. Karena orang Islam jumlahnya mulai awal mesti sedikit. Nah, waktu perang Badar itu sudah segitu, itu sudah ya habislah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka orang musyrikin pun walaupun dia jumlahnya banyak, dia akan kalah. Begitu juga dengan kasusnya antara peperangan Thalut dan Jalut. Walaupun Thalut dan tentaranya itu sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa orang-orang musuh-musuh, orang-orang musyrikin tadi dikalahkan, ya. Walaupun orang-orang yang benar, yang tauhid ini jumlahnya lebih sedikit, orang-orang Islam jumlahnya lebih sedikit. Walakinallahu dzu fadlin 'alal 'alamin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia atas seluruh alam. Pada fa'abaduhum biba'din, maka Allah menolak sebagian kelompok dengan kelompok yang lain. Di sini kasusnya Allah menolak menghancurkan kaum musyrikin dengan kaum muslimin, ya. Orang-orang yang taat kepada Allah walaupun jumlahnya lebih sedikit. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Natluha 'alaika, yang kami bacakan kepadamu, yang kami kisahkan kepadamu, bilhaqi dengan benar. Wa innaka laminal mursalin,
dan sesungguhnya engkau adalah termasuk nabi-nabi yang diutus. Jadi cerita ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kejadian ini siapa yang tahu? Buku sejarah mana? Oh, ini kok terjadinya di zaman Nabi Musa kok? Di zaman Nabi Samuel? Nah, terjadinya, oh, Nabi Muhammad belum lahir. Tapi ternyata ketika Al-Quran diturunkan, ceritanya ada. Siapa yang kisahkan? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengan wahyu, ya Allah mencantumkan di dalam Al-Quran ini sehingga kita tahu dulu Nabiullah Daud itu adalah termasuk tentaranya Raja Tolu. Tahu dari mana? Al-Quran itu ada ceritanya. Dan yang membunuh si Jalut juga adalah Nabi Daud alaihissalam, ayahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa ba'dahum darajat wa rafa ba'dahum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau sya'allahumma qatatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau sya'allahumma qatatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Para rasul-rasul itu kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Minhum man kalamallahu ka Musa. Jadi antara para rasul itu sebagian mempunyai keunggulan ini, sebagian ini, sebagian punya ini, sebagian punya ini, keutamanya ini, sebagian ini. Antara mereka berbeda-beda. Minhum man kalamallah, sebagian mereka yaitu nabi yang bermukalamah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ka Musa, seperti Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa rafa ba'dahum darajat, dan Allah mengangkat sebagian mereka derajat di atas yang lainnya, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajat Nabi Muhammad itu di atas derajat para nabi-nabi yang lain. Bi umumi dakwah wa khatmin nubuwah bihi wa tafdili ummatihi ala sa'iril umam wal mu'jizat al mutakatsirah wala khasa'is al-adidah. Di antara keutamaan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di atas nabi-nabi yang lain, yaitu yang pertama bi umumi dakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh alam. Kalau nabi-nabi terdahulu tidak, mereka khusus Bani Israel. Ada yang kaum Samud, ada yang kaum Ad. Nah, dia kayak gitu, per kaum nabi dulu. Jadi dia tidak untuk semuanya gitu. Nabi untuk Bani Israel, Bani Israel saja. Di sana ada bani-bani yang lain enggak termasuk, ini bukan nabi mereka. Gitu. Seperti kaum Ad, kaum Samud itu nabinya masing-masing. Ya. Nabi Su'aib di mana, Nabi Saleh di mana? Itu. Tapi kalau Rasulullah itu menjadi nabinya orang seluruh alam. Apakah dia orang Arab? Apakah dia orang Barat? Apakah dia orang Cina? Orang Jawa? Orang Padang? Orang Melayu? Orang Negro? Semuanya adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Kalau zaman Nabi dulu tidak. Istilahnya ini untuk kabilah bani apa? Umpamanya anggaplah kayak namanya sekarang, ini untuk Afrika saja. Orang kulit hitam punya nabi sendiri, orang Cina ada nabi sendiri, Jepang ada nabi sendiri, orang Melayu punya nabi sendiri. Itu dulu nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak sama dengan Rasul. Jangan dikira nabi itu kayak Rasulullah semua, enggak sama. Rasulullah ini nabi tanpa batas. Tanpa ada batas kaum Rasulullah. Beda dengan nabi-nabi sebelum. Disitulah letaknya keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang kita karena mungkin pemahaman perasaan-perasaan nih, kadang-kadang kita merasa kayak nabi-nabi terdahulu itu sama seperti Rasulullah. Enggak sama. Mereka dulu sudah ada kotak-kotaknya masing-masing dan tidak nyebrang ke kaum yang lain gitu. Jadi makanya di dalam satu kurun ada nabi berapa nabi. Ini nabi ini di kaum ini di nabi sini, nabi ini di kaum sini. Gitu. Karena per kaum. Ya istilahnya kalau zaman sekarang ini kayak zaman sekarang ini, makanya Rasulullah SAW mengatakan ulama umati ka anbiya ibani Israil. Ulamanya umatku ini seperti para nabi di Bani Israil. Jadi di Bani Israil itu nabi itu banyak. Banyak nabi Bani Israil di mana? Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Ah, 124.000 banyak. Banyak. Apa pula tak banyak? Rasul tuh jumlahnya cuma 25. Tapi kalau nabi 124.000. Apa tak banyak? Karena itu sifatnya itu tadi. Dia per kaum, per bani. Jadinya banyak. Jadi Indonesia kebagian berapa nabi agak-agak kira-kira, kan? Takkanlah Indonesia ini tak kebagian di antara 124.000 nabi itu. Itu kan nabi sebelum Rasulullah itu. Nabi sebelum Rasulullah. Itu merata seluruh dunia, merata seluruh alam. Nah, cuma cerita yang kita banyak dapatkan itu nabi-nabi di zaman Bani Israel. Tengok orang Indonesia, masya Allah, orangnya lugu-lugu, ramah-ramah, tak garang-garang, kan? Mungkin dulu tuh ada nabi di zaman sebelum baginda Rasulullah SAW, cuma tidak dikisahkan. Minhum man qasasna wa minhum man lam naqsushum alaik. Sebagian mereka para nabi-nabi itu kami ceritakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man lam naqsushum alaik. Dan sebagian mereka yang nabi-nabi yang ini memang kami tidak ceritakan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi itu tidak semuanya diceritakan sejarahnya, kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan semua. Tapi menurut satu keterangan, satu sumber, kalau secara jumlahnya 124.000 nabi. Kisahnya tidak termuat semua. Jangankan zaman dulu kali, zaman sekarang aja kadang-kadang ada orang zaman sekarang masih biografinya aja tidak tertulis, ya, apalagi zaman dahulu. Nah, intinya begitu. Begitu banyaknya jumlah nabi itu. Kok bisa banyak betul ya? Kalau Rasulullah, memang Rasulullah ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Cukup Rasulullah sendiri, tapi untuk seluruh dunia. Rasulullah kemana? Semuanya bisa. Makanya Islam berkembang, ya, dari Mekah Madinah berkembang sampai di Eropa sana, sampai sekarang sampai di Indonesia. Nabimu siapa? Rasulullah. Tapi pesek, enggak ngaruh, enggak masalah. Jadi tidak harus mancung jadi umatnya Rasulullah itu. Jadi karena nabi ini orangnya nabi untuk seluruh umat, seluruh suku, seluruh kabilah, seluruh bangsa. Itu nabinya kita umat sedunia, nabi bersama. Kemudian lagi kemudian wa khatmin nubuwah bihi,
Keutamaan Rasulullah dibanding nabi yang lain yaitu khatmun nubuwah bihi. Penutupan kenabian itu yaitu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah tak ada nabi lagi. Rasul ini nabi terakhir, tak ada nabi lagi. Ini keistimewaan. Dulu ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Sulaiman terus. Karena Rasulullah ini nabi terakhir. Tak ada nabi lagi. Nah, ini satu keistimewaan. Makanya kalau ada orang kok ngaku nabi Mirza Ghulam Ahmad, ya bukan nabi, nabi terakhir itu Rasulullah. Haram hukumnya mengakui ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafir. Kafir. Kalau ada orang yang menganggap ada nabi setelah Rasulullah, diikuti kafir dia. Ya. Karena sudah menjadi satu nas bahwa tidak ada nabi lagi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir. Kemudian wa tafdhil ummati ala sa'iril umam kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas. Terus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang paling utama. Dulu sebelum ada umatnya Nabi Muhammad, manusia paling utama itu umat itu Bani Israel. Bani Israel itu adalah umat yang paling utama sebelum ada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu sudah ada umatnya Rasulullah, sekarang yang paling utama adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang Bani Israel itu memang punya keunggulan. Ya sampai sekarang kayak begitu, dia punya keunggulan tersendiri, kehebatan tersendiri memang mereka. Cuma salah penggunaan saja. Ya. Sekarang namanya Israel begelige memang. Ini. Memang karena dia pernah menjadi umat terbaik sebelum datangnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang, umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik di atas Bani Israel. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebagus-bagus umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kaum muslimin jatuhnya. Wa tafdhilu ummatihi ala sa'iril umam wal mu'jizat wal mu'jizatil mutakatsirah wal ghasas al adidah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat yang banyak. Punya mukjizat yang banyak. Dulu Nabi Musa mukjizatnya tongkat. Nabi Ibrahim dibakar. Rasulullah ini mukjizatnya banyak. Nomor satu Al-Qur'an, membelah bulan, mengeluarkan air dari cerah-cerah jari. Temun ada lagi makanan yang minuman yang tidak ada habisnya padahal sedikit. Banyak sekali mukjizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain sebagainya. Banyak mukjizatnya. Wala khasis al-adidah, juga kekhususan-kekhususan yang banyak yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling ganteng, ya. Rasul paling ganteng, mempunyai kelebihan dan lain sebagainya. Kecerdasannya dan lain sebagainya. Mempunyai kekhususan melebihi nabi-nabi yang lain. Ini yang dimaksud dengan tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kalamallahu wa rafa ba'dhum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Dan kami berikan kepada Nabi Isa ibn Maryam al-bayyinat, yaitu bukti-bukti. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami kukuhkan, kami kuatkan dia bi ruhil qudus, yaitu Jibril. Yasiru ma'ahu haitsu sara. Malaikat Jibril ini akan berjalan bersama Nabi Isa alaihissalam di mana saja Nabi Isa berjalan. Jadi Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Keistimewaannya apa Nabi Musa ini, Nabi Isa ini? Nabi Isa ini kemanapun dia pergi itu malaikat Jibril bersama beliau. Kan tadi kan setiap nabi itu Allah memberikan satu keutamaan.
kelebihan. Apa keutamaan kelebihannya Nabi Isa alaihissalam? Dia kemanapun dia pergi, dia akan ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam, Ruhul Kudus. Ya, tapi ini Ruhul Kudus Al Quran lo. Nah, jangan dikemana-kemanakan. Ini bahasa Al Quran Ruhul Kudus, yaitu siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, malaikat Jibril. Walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim. Seandainya jika Allah menghendaki memberi hidayah kepada semua manusia, maqtatala alladhina min ba'dihim, maka orang-orang setelah mereka tidak akan berperang setelah rasul-rasul tadi. Min ba'di ma ja'at humul bayinah, bayinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti, dalil-dalil, lihtilafihim wa tadlili ba'dihim ba'da, karena perbedaan mereka dan sama mereka saling menyesat-nyesatkan antara satu sama lain. Walakin ikhtalafu fa minhum man amana wa minhum man kafar, tetapi akhirnya mereka berselisih, sebagian mereka beriman dan sebagian mereka kafir. Karena Nasara ba'dal Masih, siapa yang apa kafir? Seperti Nasara ba'dal Masih, yaitu orang-orang Nasrani setelah wafatnya Nabi apa ba'dal Masih, setelah kepergiannya, setelah kepergiannya Nabi Isa alaihissalam. Ba'dal Masih, bukan apa, mereka menjadi, mohon maaf ya, ada perubahan-perubahan di dalam kitab suci. Walau sya Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid, dan jika Allah menghendaki maka mereka tidak akan berperang, tetapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Min taufiqin man syaa wa khadlan man syaa. Jadi Allah memberi pertolongan, memberi tunjuk kepada yang Allah kehendaki dan menyesatkan yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki semua orang dikasih hidayah, ya aman-aman saja, mana ada perang? Tak ada perang lah. Apalagi Nabi dah diutus, kemudian Allah kasih hidayah, semuanya Allah kasih hidayah, ya tidak akan ada peperangan. Tetapi itu tadi Allah menghendaki apa, memberi hidayah kepada yang lain dan tidak kepada yang lain. Jadi terjadilah dunianya seperti ini gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam ya, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti ayat yang berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma razaqnakum, masuk ke permasalahan yang lain, yaitu masalah infak, menginfakkan harta. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.